Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel YNY. Gua siapa? Siapa kita? Ya, usaha kita di channel YNY. Ya, kita enaknya mau ngapain lagi nih, Ki? Nih, kita lama gak ketemu nih ya. Ya, salaman dulu dong, biar gak selek ya. Rencana nih, kita tetap mau review makanan nih, iya, tapi kita nggak bisa kemana-mana nih kan, kita baru ketemu, nggak ada waktu untuk keluar, kita order tadi. Kita order biasa, kekuatan the power of ojek online. Jadi review kali ini kita akan apa ya, makanan apa? Masih ayam-ayaman ya? Kita makan makanan khas masakan khas Indonesia. Iya benar. Oke. Soalnya enak tuh yang masakan Indonesia. Ini kita pesen ayam. Ayam Taliwang. Oh iya, dari Lombok kalau enggak salah. Itu benar. Iya. Tadi juga ditahu. Jadi dia bilang ayam Taliwang kayaknya dari Makassar katanya. Iya, pokoknya dari Sulawesi kalau enggak salah. Orang gua udah pernah tahu kok. Ayam Taliwang itu dari Nusa Tenggara Barat, khas Lombok. Iya sih, dari Lombok. Ya udah, gimana nih? Langsung ditunjukin barangnya atau gimana? Tadi kita udah order, udah datang. Kita tancap. Langsung aja gas kalian nih. Gas kuy. Ada atas lagi enggak? Oke. Ini ayam bakar Taliwang Adam Jaya Food and Catering. Mantap, ada nomornya juga nih. Mantap nih ya, ayam bakar Taliwang 100% tanpa MSG. Tahu gak MSG? MSG apaan? Oh, micin. Micin mah gue tahu micin. Sering gue konsumsi dalam. Kamu pesan ayam bakar yang apa nih? Sama gitu Pak. Enggak, ya tadi misalnya ayam, ayam ya, bakar. Ayam, tapi ininya enggak tahu, enggak ada. Enggak ada apanya? Besar. Adanya utuh. Oh. Ayam utuh sama ayam ingkung ya utuh ya? Enggak, satu ekor. Tapi udah dipotong-potong belum? Belum. Oh, masih utuh berarti belum utuh. Oke, udah dipotong-potong. Oke. Ini apa ya? Tempe. Ini tempe dong. Oke. Ini apa namanya tadi? Pelincing kangkung. Pelincing kangkung. Sayurannya ini pelincing kangkung. Ada sayurnya juga. Jadi kita harus balance juga makan ayam, lauk pauk, ada sayurnya. Ini ada sambel. Sambel apa, Cok? Sambel tomat. Iya, benar. Sambel pelincing tuh beda kan, bukan sambel tomat. Sambelnya enggak pelincingnya, sambel. Ya itulah, pokoknya cuma tempe, ayam. Tempe, ayam, ini, sambel, sayur. Ada sayur-sayurnya. Ya, kita makan nih. Gua pernah sih makan ayam pelincing ya. Tapi ini yang bedanya tuh dipisah sih pelincingnya. Kita suruh pelincingin sendiri. Pelincing tuh dia apa sih? Pelincing itu setahu gua ya, ya kayak di sambel tapi bukan diulek. Maksudnya sambelnya udah diulek, cuma pelincing kangkung itu ini. Kangkungnya nggak ikut diulek, jadi ibarat sambel cuma kayak di mix gitu udah. Jadi kangkung sama sambel dicampur. Oh, pelincing itu sama sambelnya itu maksudnya? Iya. Oke, terpisah. Pelincing itu kayak bumbu pelincing tuh katanya. Jadi kayak bumbu pelincing. Ini bumbu pelincing. Oh, jadi giniin. Jadi satu sambelnya satu di mix. Nah, gitu. Rasain ayamnya dulu. Ini rasanya ayam bakar. Colekannya nih. Ayam bakar apa? Taliwang. Dari Lombok. Appreciated banget sama orang-orang Lombok yang bikin menu kayak gini dan menemukan masakan kayak gini. Keren lah. Jadi ini mana menurut lo? Khas banget ya. Aku baru ngerasain ini. Udah ada rasa kecut-kecut jeruknya ayamnya itu. Jadi aku lihat ngolah ini tuh sebelum dibumbuin
Itu direndam pakai air jeruk sama garam selama 30 menit. Apa? Ayam tadi? Ayamnya. Gua malah baru tahu. Jadi ayamnya digituin, dikasih jeruk, terus kasih garam, didiemin selama 30 menit. Terus itu ada setelah itu dibumbuin. Jadi di rebus sama bumbu itu sekitar enggak dibuat setengah matang dulu sebelum dibakar. Oh, ini dibakar? Iya. Dibakar. Jadi dikasih bumbu dulu, direbus sama bumbu selama setengah matang. Iya. Terus setengah matang ayamnya baru dibakar gitu. Dibakar dengan bumbu yang buat rebusan itu juga. Di sini isinya ada ini tadi ada ayam taliwangnya sendiri ya. Ayam bakar taliwang, tahu, tempe. Oh, iya. Gitu. Bumbunya itu ada santannya juga, ada apa? Ya banyak lah ya bumbu rampinya. Kita nggak lihat proses masaknya sih. Belum. Kita cobain tempenya dulu. Dulu ada tahu nggak? Ada tahu. Oh, ada tahu. Ada cok, ada tempe. Iya. Jangan ngomong yuk. Aku tahu. Aku tempe. Makan tahunya. Kita coba makan tempenya. Adanya tempe. Tahunya tuh dibumbuin nih apa? Garam apa? Kalau Jawanya tuh ya bawang. Jadi garam kasih bawang gitu. Iya, bawang putih. Ya sama kayak gua juga nih, gua rasa tempenya juga sama yang kayak tadi si Yogi bilang ya kan. Cuma dikasih garam sama dan bawang bawang putih gitu. Ini kayak gitu lah. Cobain kangkung pelincingnya. Nih kita nyobain kangkung pelincingnya lagi nih ya. Lagi. Yeah. Jadi emang harus dicampur sama sambal ini ya. Iya emang gitu. Mantap. Enak kok. Makan lah. Nah, yaudah. Mari kita sikat sekarang. Oke, kembali lagi. Kembali lagi, coy. Kita udah selesai makan. Akhirnya kita udah selesai makan. Ya, jadi gimana penilaian kamu, Yok? Jadi penilaianku tadi dengan mesen ayam bakar taliwang ya. Iya. Oh, ini punyanya Pak Adam Jaya. Iya, Adam Jaya. Aku kasih nilai 9. Okay. Karena ini overall dari sayurnya, ayamnya, bumbunya tuh meresap, enak,
pas lah, mantap. Sayurnya kayaknya juga masih seger ya. Seger. Kalau kamu, apa? Kalau aku sih dari segala bumbu-bumbu dan makanannya juga, kayaknya 7 sih deh. 7. Ya mungkin karena apa ya, selera aku dari kayak makan lombok itu ya ada asinnya atau asin ya. Tapi nggak apa-apa. Iya, asin. Iya, kalau untuk makan. Benar, benar. Kamu asin banget. Enggak, jadi awal-awal untuk makanan ini ya gue sih suka aja gitu waktu gak lagi lapar. Kalau lagi gak lapar juga enggak. Aku memang suka masakan yang pedes, asam gitu. Mantap. Jadi juga rasa manisnya dibakar itu ada, jadi pas lah. Kalau aku tadi enak, mantap. Ya, cukup enak lah ini. Kalau mau mesen ini nanti di deskripsi, saya ingetin lagi nanti di deskripsi IG-nya ada di situ, bisa pesen di Ayam Bakar Taliwang, Adam Jaya. IG-nya ada di sini. Nggak tahu. Oke. Jangan lupa juga untuk yang baru nonton, nah tolong di subscribe ya, dan like juga, ditonton ya, jangan sampai cuma di skip, jangan di skip, ditonton sampai selesai. Iklannya jangan di skip, biar kita bisa makan enak lagi, mungkin kan sekarang ini kita lagi nggak bisa iklannya, ya makanya tonton juga, di subscribe juga biar kita itu bisa monetize di channel, dukung terus. Ya kalau kita nggak ada yang dukung, ya gimana lagi ya, kesadaran diri sendiri ya gitu. Sendiri. Iya, nggak masalah sih gue nggak. Yang penting, kan kita tetap berkarya. Karya dan memberikan suatu apa ya pengetahuan buat kalian juga, gimana makanan yang kita sampaikan ini gitu loh. Jadi nggak usah ragu, kita yang bilang enak pasti enak. Itu. Iya. Komen juga untuk saran dan gimana untuk kedepannya. Komen di komentar. Jangan di WA, langsung aja di komentar. Iya, jangan di WA gua, malah terus di WA nya Mas Yogi gitu. Kita ini kan punya ada spot sendiri buat komen. Nah, kalian di situ lah, Pak Kuantam di situ lah. Saran-saran apa mau minta kita ke sana Oke lah, kalau kita siap. Soalnya nih, gua bakal kasih bocoran ya. Gua besok insya Allah bakalan pergi ke suatu tempat sih. Di pulau luar Jawa, asik lah. Naik apa? Hah? Naik apa? Naik motor mabur. Oke. Tunggu next videonya. Ya, pokoknya ditunggu aja videonya. Gak ada salam. Salam. Pokoknya, see you next time. Ketemu di next video. Sampai jumpa. Bye.